semuanya. Hai. Halo. Sudah buka puasa belum, guys? Jangan lupa buka puasa. Iyalah ya. Pasti nggak mungkin lupa, gak sih? Itu malah merupakan hal pertama yang pasti diinget, gak sih, buka puasa. Hai, halo semuanya. Halo. Rambut aku masih agak basah tau. Aku habis mandi. Udah makan belum? Belum makan malam. Soalnya masih kayak kenyang gitu. Nanti deh makannya kayak setengah jam lagi kali ya. Kayak enggak sih, 1 jam setelah kita selesai melakukan SR baru aku makan. Ada yang request putar lagu Tulus dong, bagus banget. Mau putar. Oh, kita hari ini tapi kurang malam ya. Biasanya kalau malam gitu cocok gak sih kalau Lin FM? Kalau misalkan masih jam segini tuh masih enakan ngobrol-ngobrol gitu gak sih? Tapi nggak apa-apa, aku tetap seperti biasa, guys. Aku akan memasang background lagu. Tulus hari hati Adel. Emang kenapa sih sama Kak Adel? Kak Adel tuh baik tau. Ih, Kak Adel bagus banget gambarnya. Aku bener-bener sampai speechless itu. Sebagus itu, guys, gambarnya. Wow, amazing. Harusnya Kak Adel masuk jurusan ini gak sih? Jurusan seni. Kayaknya cocok deh. Dia bagus banget gambarnya, aku suka. Terus tadi malu banget di Twitter, aku jawabin tweetnya Kak Freya kan. Aku pikir tuh Kak Freya tweet biasa gitu loh, I know you care. Terus aku jawab, I do. Kak, ternyata itu buat Ci Jesslyn. Aku gak lihat ternyata ada atasannya. Itu malu banget, parah banget. Aku tuh baru cek, kayak gak sih itu seorang. Aduh, malu banget sama lo itu. Gimana ya, tapi udah tweetnya udah kayak, maksudnya udah agak lama gitu, jadi kayak kalau dilihat juga sayang, bukan sayang sih, lebih ke ya udah gitu loh, udah telanjur. Kalau misalkan masih satu tiket itu kan masih oke gitu ya, supaya itu malu banget. Udahlah ya, mau gimana lagi, manusia tidak luput dari kesalahan, guys. janji nggak malu. Nggak. Tadi sempet nge-lag gak sih, guys? Iya, sempet nge-lag ya, tapi udah bener kan sekarang. Halo. Mana kucingnya? Kucing aku lagi main di luar. Kayak kalau jam segini dia, aku sengaja taruh di luar biar dia main gitu, gak di kamar. Karena ini fun fact juga, gak fun fact sih, sebenernya gak pen. Ini kenapa sih? Guys. Ya pun. Nge-lag gak sih? Oh my god. OMG. Nge-lag ya? Ya ampun. Halo, aku masih nge-lag gak sih? Bener gak sih ini? Kenapa ya? Udah gak nge-lag kan? Tapi kok kayaknya itunya kayak berubah gitu sih? Posisinya ya gak sih, gak kayak tadi. Tapi aku bingung apa yang salah. Padahal, tapi kayak aku merasa kayak berbeda gitu dari yang tadi. Ih, ada apa sih ini? Aku bingung deh. Oke. Tadi nge-lag. Iya, tadi nge-lag ya. Tadi di aku juga nge-lag. Gak ada yang salah. Makasih loh. Oke. Oh ya ampun, ternyata pantesan. Aku tuh bingung. Oke, jadi dari tadi aku tuh ngeliat
muka aku cuman sampai sini doang, kayak maksudnya tuh kepotong cuman sampai sini doang. Terus aku pikir ada ini salah kenapa, ternyata ini showroomnya tuh bisa kayak lihat ke atas bawah gitu, ngerti gak sih? Terus nih tadi ternyata di bawah gitu loh, jadi pantesan aku ngeliat muka aku kok kepotong gitu. Bisa-bisanya HBD ini kenapa dari tadi happy birthday bukan aku guys, Ci Jesslyn satu lagi, bukan aku masih lama ulang tahunnya, nanti ucapin ya, nanti bikin fan project juga dong. Request. Oh my god, oh my god, stop bilang happy birthday, aku masih lama tahu happy birthday-nya. Orang-orang kalau belum ulang tahun gak boleh di happy birthday-in tahu, katanya jadi gak panjang umur guys. Katanya sih, katanya. Oh iya, aku lupa cerita tadi, maksudnya tadi nge-like kan soalnya. Kucing aku kan ditanya kenapa mau lihat kucingnya, kucing aku lagi di luar. Soalnya kalau misalkan jam segini aku taruh di luar, karena kalau misalkan gak taruh di luar, maksudnya kalau misalkan jam segini tuh dia kalau ditaruh di kamar kerjanya tidur terus. Kalau kerjanya tidur terus nanti malam baru dia bangun terus ngerecokin orang. Kayak nanti aku di jambak-jambak rambutnya, terus dia meong-meong minta keluar gitu. Jadi mendingan sekarang aja biar dia main di luar capek-capekin, terus nanti kalau udah malaman dia bisa tidur. Jadi dia enggak ngerecokin aku, dia juga bisa tidur gitu, guys. Ya gitu tahu. Dia kerjanya tidur terus, pokoknya kalau misalkan ditaruh di kamar, dia kerjanya tidur terus, nggak ada aktivitas tau, parah. Kebalikan sama anjing aku, kalau anjing aku, dia malah hyperaktif banget, tuh dia kayak nggak bisa diem malah, gitu. Jambak balik gimana ceritanya guys? Kuku dia tajam banget tau, sakit. Karena tuh dia kalau ngejambak tuh bener-bener sesakit itu, kayak bahkan lebih sakit dari orang, karena kan kuku dia tajam kan. Jadi kayak sek gitu tuh sambil kayak gitu. Kucing Afrika. Bukan guys, kucing aku kucing Norwegia, Norwegian Forest Cat. Kalau belut menang mana? Menang siapa? Oh, maksudnya dari sama anjing aku. Mereka sering main tau, tapi aku gak pernah bener-bener satuin. Jadi kayak biasanya kalau gak anjing aku yang di kandang, kalau gak kucing aku yang di kandang. Tapi kan kandangnya kebuka gitu, kayak jaring-jaring gitu loh guys, jadi ada bolong-bolong. Nah mereka biasanya main di situ kayak pegang-pegangan gitu, cium-ciuman gitu. Tapi gak pernah aku satuin, soalnya aku takut nanti kalau kucing aku tiba-tiba, kan mereka sama-sama cowok kan, takutnya kalau kucing aku cakar mata anjing aku nanti buta anjing aku, soalnya tajam banget kuku kucing. Terus kalau misalkan anjing aku gigit, aduh juga parah gitu kan, nanti kucing aku kena. Jadi aku gak pernah bener-bener satuin gitu. Iya masih kayak cium-ciuman tuh, maksudnya yang kayak apa sih, kayak binatang gitu tau gak sih, kayak endus-endus gitu loh. Mereka kan modelnya kayak gitu kan, endus-endus gitu. Ya bukan cium-ciuman sih, ya endus-endus sih, ya kayak gitulah. Typical binatang. Gimana sih? Mereka lucu banget, nanti aku videoin ya kalau bareng. By the way, aku gak pernah foto anjing aku, karena anjing aku tuh gak bisa difoto. Dia bener-bener gak bisa diam itu. Kayak kalau misalkan dia tidur pun aku foto, pasti dia langsung ngeh, ngerti gak sih? Nah itu bedanya sih, bedanya anjing sama kucing. Makanya aku tuh juga suka, karena jadi tuh aku lebih punya anjing duluan dibanding kucing gitu kan. Terus kucing, makanya kucing aku tuh baru 8, itu belum. Iya baru 8 bulan. Kalau misalkan anjing aku itu udah 4 tahun, tahunnya 5 tahun kok gak salah, aku lupa sih. Nah gitu. Terus tuh bener-bener perilakunya beda banget guys. Kalau misalkan anjing itu tuh hyperaktif banget kan. Dia kalau misalkan nih, contoh kita pulang, pasti dia tuh lari sana lari sini gitu loh, kayak seneng banget. Terus goyang-goyang ininya, terus pokoknya kayak mau ngajak main terus, intinya kayak gitu sih. Bener-bener energinya tuh 100% terus, gak bisa redup gitu. Kalau misalkan kucing, gak tahu ya, cuman maksudnya kucing aku tuh dia diem banget. Kayak misalkan even kayak ditinggalin seharian nih, ya dia kayak kalau kita pulang, ya dia ini gitu loh, dia apa namanya, dia datengin aku sambil meong, tapi udah gitu loh. Ngerti gak sih? Gak yang hyperactive kayak lari sana, ngerti gak sih? Kalian punya anjing gak sih? Kalian punya anjing pasti ngerti. Kayak anjing tuh kalau misalkan ditinggalin terus kita balik, dia tuh bener-bener seneng banget, kayak lari sana lari sini dari ujung ke ujung. Kalau kucing tuh cuman meong, terus kayak datang ke kita gini-gini kayak minta dilus, terus udah
gitu loh. Ngerti gak sih, kucing tuh diem gitu loh. Nah makanya gitu guys. Nah kalau makanya kucing aku tuh bisa banget difoto karena dia tuh diem banget gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Kalau misalkan anjing aku difoto pasti dia gerak kemanapun, jadi kayak nggak bisa difoto, hasilnya pasti jelek dan ngeblur karena dia nggak bisa diem gitu guys. Aku punya reptil Ci. Hah, gimana caranya punya reptil? Oh reptil, oh aku pikir ya ampun, di otak aku tuh reptil tuh buaya atau gak sih, atau kan banyak ya. Ya ampun, oh, kamu punya apa? Itu tahu banyak yang punya gecko, gak sih? Ya aku takut banget. Pokoknya segala jenis hewan yang gak berbulu tuh aku takut. Gak sih kalian gitu gak sih? Aku tuh takut semua hal yang semua binatang yang ya yang kayak gitulah, yang gak berbulu gitu loh, takut banget. Ya. Ih, masa ada yang udah mau keluar? Kayaknya melakukan kegiatan yang gak apa-apa. Semangat. Kita bertemu lagi. Oh by the way, besok ada JKT48 School loh. Hayo siapa yang nonton? Kalau yang nonton, see you ya. Gak sabar deh. Berarti kalian gak takut singa? Ya kalau singa jinak sih gak takut gitu. Kalau misalkan dia buka mulut, nah itu baru lain hal guys. Sebenernya singa, harimau tuh lucu tau. Kalian pernah lihat gak sih kalau mereka tuh sebenernya lucu? Ya tapi begitulah. Gue tuh mau laku apa ya? Lagu apa ya? Singa mana ada jinak? Aku lihat kok berapa orang ya, ada beberapa orang gitu yang pelihara singa, itu singanya itu jinak gitu. Tapi kayak nggak mungkin gak sih soalnya. Kenapa semua orang request lagu Tulus? Tulus. lagu Tulus. Yaudah, oke kalau gitu aku pasang lagu Tulus deh ya. Album Tulus gitu. Coba. Singanya boneka. Aduh ya ampun, jadi inget kalau masalah yang kayak kalau singa boneka gitu. Ini kan apa namanya, lucunya tuh kalau singa boneka yang dulu biasa buat di sekolah, yang kayak jadi-jadi apa sih, yang buat panggung boneka gitu loh. Ini hati-hati di jalan guys, banyak yang kedengeran gak lagunya. Terus sambil nyanyi aja ya. Kedengeran gak sih, by the way? Ini requestan dari kalian loh, hati-hati jalan. Tadi aku liat di komen banyak banget yang minta hati-hati jalan. Kenapa sih emangnya? Di jalan tuh lagi ada apa? Kenapa harus hati-hati? Ya harus hati-hati sih di jalan. Maksudnya, kalian apakah semuanya lagi di jalan atau gimana gitu? Kalau lagi di jalan, tolong jangan, maksudnya kayak dengerin showroom aku aja gitu loh. Gak perlu ngeliat nanti ketabrak atau gimana, kan amit-amit gitu ya. Jangan guys, harus hati-hati jalan. Lagi hujan, hujan di mana? Di sini enggak sih untungnya. Baru aku hari ini, kalian udah sadar gak ada apa yang berbeda hari ini? Tebak coba di komen. Ya kalau nggak tebak ya nggak apa-apa juga sih, tapi kan lebih seru kalau nebak-nebak gitu ya. Hujan deras nggak jadi terawih, wah ya sayang banget. Bukan rambut guys, rambut aku mah sama aja poni, kenapa sih nggak ada yang beda, cuma ini masih agak basah dikit soalnya aku habis mandi. Maksudnya mandi yang kedua kali ya guys, nanti mikir kayak sehari aku mandi sekali doang. Enggak, aku baru pulang, baru selesai kegiatan. Enggak pakai kacamata. Ya bener sih, enggak, tapi bukan. Ih, enggak ada yang bisa, dinding. Bener sih, mirip-mirip sama dinding. Kamarnya terang, bener. Ci, enggak pakai lampu itu, bener. Jadi kalau biasa, aku selalu pakai sunset lamp. Cuman hari ini enggak, karena aku lihat kayak aku lihat di mention atau apa gitu, ada beberapa orang yang kan misalkan nggak nonton di showroom aku, nontonnya di YouTube. Nah itu tuh kalau misalkan pakai yang
apa sih pakai yang lampu itu tuh kadang-kadang kalau misalkan bukan yang apa sih bukannya 1080p takutnya jadi buram banget gitu loh. Jadi makanya aku hari ini pakai yang terang gitu. Mungkin beberapa saat kalau misalkan emang cocok banget vibes-nya, kalau misalkan kayak lagi kita acara malam terus sambil kayak Lin FM gitu atau apa, nah itu baru aku pakai lampu terang itu. Sebenarnya itu terang sih, cuman mungkin kalau di YouTube jadi agak nggak gitu terang ya. Aku sih ikutin kalian aja sih guys. Maksudnya intinya kayak senyamannya kalian aja gimana gitu, yang bikin kalian nyaman ya aku lakuin gitu loh. Karena buat kalian gitu deh. Nanti pakai lilin. Ini mau ngapain? Mohon maaf ya pakai lilin-lilin segala, mau ini apa namanya? Mau uji nyali, ha? Mau itu aduh apa namanya kalau di biasanya kalau pramuka lagi camping jurit malam biasanya pakai senter gak sih, senter atau lilin ya, lilin tapi horror banget sih gue pakai lilin, kayak dulu aku senter sih, serem banget tau kalau pakai lilin, kalau tiba soalnya jurit malam aku kalau dulu ya beda-beda sih, kadang-kadang jurit malamnya ada di sekolah, kadang-kadang jurit malamnya itu di luar kayak benar-benar waktu lagi camping, jadi kan di alam bebas gitu kan. Kalau pakai lilin kalau ketiup angin mati, terus itu kan biasanya jurit malam subuh kayak jam 2, serem dong. Ih gak dulu deh pakai senter aja udah serem. Oh my god, ya gak sih, kalian pernah gak sih, coba kalian ceritain deh dulu pengalaman jurit malam kalian kayak gimana. Jurit malam aku karena anak-anaknya banyak, jadi tuh nggak yang bener-bener sendiri banget gitu, tapi sendiri sih jalannya. Tapi tuh kadang-kadang kan, jadi kalau jurit malam itu biasanya ini lagu sih, oh ya ampun lagu mirip-mirip, aku pikir sama, itu bukan guys. Nah terus habis itu kalau jurit malam itu karena kan aku orangnya ada banyak kan, jadi biasanya kalau jurit malam itu selalu disuruh ini gak sih, ada pos, jadi kayak misalkan jalan sendiri nih kemana terus kayak harus berhenti di pos apa buat ngapain gitu kan. Nah itu tuh pasti kalau di pos itu pasti ketemu sama orang, at least kayak satu orang lah atau dua orang gitu. Gak pernah yang bener-bener sendiri banget yang horror banget gitu, gak pernah gitu sih. Kecuali emang tempatnya serem, karena waktu itu pernah sekali tempatnya cukup serem sih. Enggak, bahkan di sekolah aku, iya itu paling serem karena nggak tahu ya, kalau sekolah kan biasanya kayak gitu ya, kalau misalkan alam bebas, alam bebas juga serem sih, tapi waktu itu tuh bener-bener kayak di, karena kalau misalkan yang waktu, jadi tuh jurit malamnya ada yang di dalam sekolah, jadi jurit malam di dalam sekolah, ada yang jurit malam di camping gitu kan. Nah kalau misalkan yang jurit di sekolah itu lebih serem, soalnya tuh sekolah kayak apa ya, soalnya kan kayak gede-gede gitu kan, rutenya tuh ada banyak gitu, terus tuh gimana ya, kayak serem aja gitu, ngerti gak sih? Kalau misalkan lewatin lab-lab yang banyak tekorok gitu-gitu, apalagi males banget gak sih? Paling seru jahilin teman. Hah, kalian jahilinnya gimana caranya? Aku yang buat fokus, aku yang udah cukup buat cukup kayak otaknya tuh buat fokus ke diri sendiri, udah gak bisa mikir jahilin lagi tuh gak sih? Oh tapi kadang-kadang dulu, jadi kan dulu itu biasanya kakak kelas kan yang jadi koordinator gitu ya kan, sama beberapa guru, tapi kebanyakan kayak gitu, kakak kelas gitu kan. Nah terus habis itu biasanya mereka suka jahil gitu gak sih, kayak kadang-kadang kayak suka kasih jump scare gitu. Nggak angkat sekali, pura-pura pingsan gimana caranya. Kalian, aku nggak pernah sih dan gak akan mau juga kayak pura-pura pingsan gimana caranya deh, kayak soalnya tuh pasti ketahuan gak sih kalau kalian beneran unconscious sama enggak gitu, kayak gak mungkin banget gitu loh, kayak kalau pingsan tuh berarti bener-bener kehilangan kesadaran kan, gimana caranya coba, gimana cara bohong, maksudnya kayak gimana caranya gitu loh, bukti gak sih, kayak pasti bakal ketahuan gitu. Tungguin di pohon kalau ada yang lewat kagetin. Aduh parah banget deh Kak Alia ya. Ini namanya Kak Alia. Iya Kak Alia bener-bener ya. Terus kalau misalkan dikagetin terus dia kencing di tempat gimana? Biasanya kayak gitu gak sih? Kalau misalkan saking takutnya terus bisa
ngompol. Aku nggak pernah ya, maksudnya kayak aku ya di film sih ya sih biasa kayak gitu. Du. Iya kakak itu kayak nakut-nakutin gitu. Ih males banget tau kalau jumpscare gitu guys. Aku gak dulu deh. Iya. Du. Dia bisa main gitar kan? Bisa dong. Aku tuh main gitar waktu aku kelas 7, berarti 15, 14, 13, 12. Hah? Waktu aku umur 12 tahun? Karena kan kalau SMA 1 15 tahun. Kalau misalkan SMP 1 berarti 13 tahun, 12 tahun dong. Hah? Apa iya? Iya bener deh, Raisa kan 15 tahun, SMP 3. Iya sih, bener sih. Hah? Iya. Aku berarti bisa main dia dari SMP 1. Ku duduk di depan pintu, ada cerah harimu. Cukup bagiku melihatmu tersenyum manis. Iya aku SMA 1 juga 15 tahun ya kan? Raisa tuh 15, kelas 9 atau apa ya? Iya, aku lupa. Raisa 15 sih, sama kecil gak sih? Ini punya gitar gak? Ya punya dong. Gimana caranya saya main kalau tidak punya? Ya bisa aja sih, punya. Oh karena dulu, jadi kalau misalkan kan aku tuh belajar gitar di sekolah. Jadi tuh dulu ada ekskul, terus aku pilih ekskul gitar yang waktu kelas 7. Nah itu habis itu nah itu tuh ekskulnya emang harus punya gitar gitu, satu orang satu, jadi beli. Tapi maksudnya beli bukan karena dipakai sekali doang ya, tapi emang bener dipakai juga gitu loh. Raisa 14, yes ya yeah. Dia SMP 3, ya berarti benar aku bisa main gitar waktu aku kelas 12, kelas 12 waktu aku umur 12 tahun, kelas 7. Benar 17 tahun 3 SMA. Main gitar, gitarnya di luar, pas aku harus ambil nanti kalian nunggunya lama. Kepala. Oke, next showroom ya. Aduh jadi malu udah lama. Ya ampun. Main piano, gimana cara saya main piano ya? Saya bawa piano itu ke dalam kamar gitu ya. Main biola nggak bisa, maksudnya bisa satu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Lagi pula aku nggak punya biola guys. Waktu itu cuman main biola gara-gara emang dulu waktu itu ambil, karena kan aku ambil seni musik. Nah itu tuh emang harus main biola gitu. Dan tuh lagunya lagu Twinkle Twinkle Little Star. Bukan Twinkle Twinkle Little Star, kayak lagu kebangsaannya atau apa ya, aku lupa. Tapi masih kalau biola itu biasanya beginner banget kalau kalian mau belajar biola ya. Lagu pertama yang kalian pelajari biasanya Twinkle Twinkle Little Star gitu. Main pianika. Semua orang main pianika gak sih dulu waktu di sekolah? Kayak enggak mungkin enggak ada yang main kan? Biasanya tuh dulu kalau di sekolah kalau enggak pianika suling, ya gak sih? Terus biasanya lucunya pianika itu kan dia pakai selang kan. Oh, ada juga sih yang pakai ini, tapi ini agak susah sih kalau yang kalian tau gak sih ya, kalau yang bukan selang. Kalau selang kan kalian bisa habil niup sambil ngeliat, kalau misalkan yang tiup dari sini tuh nggak bisa lihat kan. Nah itu tuh biasanya pakai selang. Nah tuh selang orang-orang tuh lucu-lucu, ada yang kotor banget, ada yang bersih banget yang baru. Ingat gak sih kalian dulu ada gak kayak gitu? Ada yang dulu yang bener-bener kotor banget, terus
kadang-kadang ada berapa anak ya kalau yang jorok itu kan biasanya kalau misalkan selang, selang kan iya, selang pianika maksud aku nggak tahu nama itunya apa guys, selang, iya gak sih, namanya apa sih itu, iya yang itu pianika loh guys, yang buat peniupnya itu, iya selangnya dicabut terus diputer-puter, emang tuh kalau berapa, by the way maaf ya, itu ada YouTube, apa namanya kalau misalkan yang ada yang nakal itu atau kayak jorok waktu masih SD ya, biasanya kayak abis selesai itu diputer-puter kan kena ke orang. Iya iklan udah aku matiin kok guys. Tadi soalnya aku pasangnya di YouTube. Kedengeran. Tapi udah kok. Jorok banget tahu itu. Ih aku gak suka banget kalau misalkan kayak gitu. Kalau jorok-jorok gitu tahu. Tapi ya namanya juga masih SD ya. Ya nggak apa-apa sih, namanya juga anak-anak gitu, kayak banyak kayak explore-nya. Tapi ya tetap aja gak sih, meresahkan sekali kalau dipikir-pikir, ih jorok banget. Terus dulu kalau pianika, oh terus dulu ada kayak gini, pianika itu jadi suaranya kalau ada yang belum tahu, tapi harusnya udah pada tahu sih karena dulu pasti di sekolah pernah belajar pianika. Nah pianika itu bunyinya akan semakin besar kalau semakin dipencet, nggak semakin ditiup. Nah ada kalau misalkan yang anak-anak yang rempong, bukan yang rempong, apa sih yang ya yang kayak gitu, yang iseng-iseng, biasanya pencetnya tuh gede banget suara kayak dueng 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 gitu, ya ampun kayak gila. Terus cempreng banget gak sih suara pianika dibandingin piano ya. Pianika tuh kayak bener-bener kalau satu kelas semuanya apa sih, semua yang main pianika kayaknya nyampe ke ruangan ujung tetap kedengeran gak sih? Gak tau sih, aku gak pernah cobain. Cuman bener-bener ini bener-bener gede banget suaranya, kayak cempreng gitu. Untung aku gak budek. Aduh, gara-gara tiap minggu ada apa namanya, ada kelas musik ya, dengerin pianika, terus untung gak budek gitu. Coba ya, apalagi sih, oh 1000 tahun lamanya, lihat guys, halo, kita ketemu lagi di showroom. Halo Kak Joshua. halo, lagu pertama latihan pianika apa? Wah, udah lama banget, mohon maaf. Jujur aku lupa sih. Ya ampun, pertama kali main pianika tuh waktu kelas 1 SD gak sih? Pokoknya aku inget banget waktu SD. Atau bahkan dari TK. Aduh, lupa. Tapi udah lama banget. Tapi biasanya selalu ini gak sih? Kalau misalkan sekolah aku, kalau enggak lagu kebangsaan kayak Ibu, iya bener-bener Ibu Kita Kartini. Kalau enggak yang, ya pokoknya kalau enggak lagu kebangsaan, lagu gereja, kalau enggak lagu, ya lagu anak-anak gitu loh, lagu, oh biasa ini gak sih? Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di taman, di nana-nana, ini sih ada gak sih? Lagu daerah juga, ya, tapi lagu daerah jujur tuh agak susah tau guys. Lagu daerah tuh lumayan susah loh kalau dimainin sebenarnya. Tergantung sih, ya tapi banyak kan lumayan susah. Kalau lagu anak-anak jauh lebih gampang, lagu pahlawan, iya. Ibu Kita Kartini, ya tahu. By the way, besok hari Kartini loh guys, jangan lupa 21 April. Tahun lamanya. Aku tuh pengen deh, tiba-tiba jadi random ya, pengen ketemu sama Ibu Kartini. Kayak kalian bayangin aja gitu ya, nggak tahu sih, cuma kalau aku tuh mikirnya dia bener-bener sehebat itu sih. Bayangin gitu loh, dia kayak kesannya tuh dia empowering woman yang pertama gak sih di Indonesia. Walaupun masih sebelumnya mungkin ada, cuman yang bener-bener bisa speak up gitu loh, dia hebat banget sih. Kayak pengen banget ketemu gak sih, orangnya pasti pintar banget. Coba tinggal di zaman dulu, tapi kayak kalau di zaman dulu serem juga sih, maksudnya
Bayangin kalian kalau tinggal di zaman dulu ya. Sebenarnya kita harus bersyukur sih guys, kita tinggal di zaman sekarang. Karena kita sekarang tuh udah bisa mendapatkan bener-bener semua kebaikan, kayak kita tuh udah enak banget gitu loh. Coba bayangin dulu gitu loh, udah dijajah, makan susah. Ya kan? Terus apa-apa gak boleh, diiniin, dikuasain. Aduh. Bayangin. Ya guys, jadi kita harus bersyukur guys. Jangan lupa untuk bersyukur. Sumpah, kayak bener-bener kayak kita tuh zaman sekarang tuh udah enak banget. Ya kali mau hidup di zaman penjajahan. Iya sih, ya ampun parah banget tahu. Untuk sempat salah harus menunggu 1000 tahun lamanya. Bisa alat musik seruling gak, Ci? Bisa dong, seruling. Bisa dong, kayak tui. Aku punya tahu dulu, tapi sekarang udah hilang. Aku dulu punya 3 bahkan. Karena biasanya tuh suka hilang-hilang gitu. Terus jadi biasa beli-beli lagi. Tau gak sih? Terus kayak tiba-tiba waktu udah beli baru nih, baru ketemu. Kalian biasanya suka kayak gitu gak sih? Misalkan hilang barang, terus ya udah akhirnya beli baru karena mau gak mau gitu kan. Buat dipakai lagi soalnya. Ketemu yang lama. Ya, biasanya emang selalu kayak gitu guys. Namanya juga hidup ya. Recorder tuh yang mana sih? Guys, angklung aku juga pernah main, tapi nggak punya ya. Yang aku juga lucu tau. Recorder kayak nggak pernah sih tapi. Ih, pengen banget tau. Itu kan harmonika gak sih? Apa sih ya? Yang biasanya tuh dari sini yang ditiup itu lucu banget. Yeah. Oh, recorder tuh suling. Ya, aku pikir yang kecil itu ya harmonika. Iya. Yeah. Aku sih suling ya. Aku ingetnya suling, ternyata recorder dan suling tuh sama. Iya, yeah, flute bener. Harmonika lucu banget. Emang beli di mana sih? Harmonika gitu? Emang sih ada. Itu bukannya. Lucu banget. Gimana cara mainnya, jadi penasaran, jadi ingin bisa main apa? Bisa main karinding tuh apa? Aku baru tahu. Apakah itu karinding? Coba kita cek karinding. Oh iya, lucu banget. Tapi ini kenapa kayak senjata guys? Oh, ditiup juga kayak harmonika gitu, lucu banget. Aku belum pernah lihat nih, pertama kali lihat. Lucu banget. Alat musik yang monika, harmonika. Boleh. Mantap. Saya suka joke bawa-bawa seperti itu. Jadi bagus. Halo Kak Afril, katanya pengen diwaro. Halo Kak. Gamelan nggak bisa, aku dulu nggak main. Ih, pengen, lucu banget. Gamelan tuh yang di tuk gitu kan. Sedotan plastik bisa jadi trompet, gimana caranya? Tolong dong, saya mau lihat gimana caranya. Lucu banget. Cilin cintaku, Widi, Kak Salma. Sama juga cintaku. Bisa gimana caranya sedotan dijadiin suling guys. Kreatif banget ya kalian. Oh my god. Biasanya kalau yang paling, kalau anak-anak ya, waktu masih TK yang dijadiin alat musik hal yang random itu tuh gak sih, kayak gelas sama sendok. Kayak ditung-tung gitu gak sih, dibikinin jadi alat musik, lucu banget. Ini bulu kucing aku kemana-mana tau guys. Makanya kalian kalau lihat, kalau aku suka lihat ke bawah tuh karena kayak bulu kucing aku lagi terbang gitu. Gimana ya, ada tips gak kalian gimana cara biar kucing
bulunya enggak ini. Maksudnya enggak terlalu rontok gitu loh, karena kucing aku dulu sih enggak ya, tapi kayak sekarang malah jadi rontok banget. Dijual gimana ceritanya? Saya tidak mau jual kucing saya. Botakin yang botakin dia stres loh, tidak bisa. Lagi pula dia kan lucunya karena bulu. Gak sih, karena perilaku dia juga lucu. Ih, gak mau nanti dia stres kalau dibotakin kayak anjing aku dulu. Anjing aku tuh dulu gak tahu kenapa kayaknya sempet kena, gak tahu ya kenapa dia tuh penakut tuan gitu kan. Nah terus akhirnya dibotakin, tapi gak yang benar-benar botak botak banget gitu kan, tapi kayak dibotakin karena biasanya kalau anjing kan bulu lebat kan. Terus dia stres gitu setelah kayak dibawa ke salon, terus yang kayak dibotakin gitu. Dia bener-bener kayak stres banget, kerjanya cuma diem, gak mau makan gitu. Jadi aku udah gak pernah botakin anjing aku lagi, dan gak mau botakin. Maksudnya gak, kita kayaknya gak gitu, gak boleh botakin binatang deh. Maksudnya mereka tuh bisa stres karena kalau dipikir-pikir, bulu mereka itu senjata mereka gitu loh. Mereka gak, kayak mereka gak punya apa-apa lagi. Maksudnya kalau dalam penampilan, karena bulu itu kan bukan cuman buat kayak penampilan doang, tapi buat bantu mereka kayak misalkan biar gak kedinginan gitu-gitu kan. Kalau dikepangkas kan ya mereka bisa jadi gampang kedinginan, terus jadi mungkin gak pede kan, kita juga gak tahu ya. Kita tuh harus memikirkan perasaan mereka juga guys. Kecuali emang butuh banget ya, kayak waktu itu aku emang bener butuh banget dibotakin biar kutunya itu gak, biar abis gitu loh, biar kutunya gak ini, gak makin banyak gitu loh, biar bisa diobatin. Karena kalau misalkan itu juga susah sih, kalau misalkan anjing atau kucing yang bulunya banyak, itu tuh kita harus bener-bener prihatinin banget dia tuh punya kutu atau enggak. Karena kalau misalkan dia bulunya banyak dan dia ada kutu, itu tuh gampang banget nyebarnya, dan kita tuh nggak tahu, kita nggak kelihatan gitu loh, sampai kayak bener-bener banyak banget baru kelihatan. Ngerti gak sih? Jadi kayak daripada terlambat gitu loh, jadi kayak bener-bener kita harus cek. Gak bisa tebar pesona, bener-bener. Kalau anjing sama kucing kalau dipangkas bulu, terus mereka mau tebar pesona apa coba? Ya kan, kasihan tahu, mereka gak pede. Mungkin anjing aku dulu kenapa dia bener-bener sampai gak mau keluar. Maksudnya kayak bener-bener gak mau keluar, dipanggil gak mau. Biasanya tuh kalau dipanggil selalu cepet-cepet datengnya gitu kan. Dipanggil gak mau, gak mau makan. Mungkin dia gak pede gitu loh. Gak sih? Insecure guys, makanya bukan cuma manusia doang yang insecure, binatang juga. Makanya kita harus harus memperhatikan perasaan binatang gitu guys. Iya. Ada kucing yang gak ada bulu juga, tapi itu emang jenisnya kayak gitu kan, bukan karena dibotakin gitu. Ih, dingin gak sih? Karena mikir deh, kalau misalkan ada tuh kucing yang gak ada bulu, apa namanya? Aku lupa deh, aku tapi tahu yang warna pink itu loh. Maksudnya kayak langsung kulitnya gitu. Ih, kalau dipegang pasti kayak dingin gitu gak sih? Lucu banget. Terus kalau misalkan perihala atau piara landak aja lin, durinya rontok ter. Hah? Emang iya? Emang landak durinya bisa rontok? Gimana caranya? By the way, kalian kalau misalkan durian tuh kan, kok jadi durian sih kalau landak? Karena aku ingetnya landak kan kayak kulitnya kayak tajam-tajam gitu kan. Kenapa tiba-tiba jadi kepikiran durian gitu loh, mirip. Kalau misalkan landak ini gak sih, gimana cara peliharanya? Maksudnya kalian gak bisa pegang dong, cuman hanya melihat gitu gak sih? Gimana cara mainnya coba? Kalau main nanti berdarah. Megan pakai sarung tangan. Oh. Hah, kok pakai sarung tangan? Kok sarung tangannya robek gimana? Gara-gara landak ya. Memangnya pakai tangan Iron Man. Ngomongin soal Iron Man, fun fact juga, aku di Marvel, aku paling suka Iron Man dari semuanya. Iron Man keren banget gitu loh.
iya sih aku paling suka siapa? Iya bener, aku paling suka Iron Man gitu. Aku nonton semua Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, semua aku nonton. Kalian tau gak sih dulu Iron Man itu tuh dia gak, dia dulu tuh gak sekecil yang sekarang. Kalau misalkan yang ada yang belum tahu, dulu tuh dia, jadi waktu di Iron Man 1 itu udah lama banget, filmnya tahun berapa kali aku lupa. Jadi tuh dulu dia coba, karena kan maksudnya dia kayak baru nemuin gitu kan. Terus dia coba buat, maksudnya kayak buat bikin robotnya, robot si Iron Man-nya itu di dalam tubuh dia. Dia coba dari yang bener-bener, jadi tuh awal banget dia tuh gede, yang Iron Man gede. Apa ya, ada tuh kalau misalkan di Iron Man 3 juga ada. Dia jadi kan, namanya apa sih, nama itu dia, nama asisten dia Palfish, apa yang biasa dia suka manggil, aduh aku lupa namanya siapa, ya itulah pokoknya. Nah itu tuh dia punya banyak, Jarvis. Nah itu tuh apa namanya, sebelum dia beneran jadi yang kayak Iron Man yang sekarang, dulu dia tuh jadi Iron Man yang gede banget gitu. Ada tuh di Avengers yang Endgame juga terakhir ada kan, yang apa namanya, yang ngebantuin yang waktu semuanya yang ngumpul, yang keren banget itu scene-nya. Itu tuh ada yang Iron Man yang versi gede. Kenapa aku suka Iron Man? Ini padahal gak ada yang nanya, gue kasih tahu aja gitu loh. Kayak untuk sekedar info, padahal ya tidak perlu gitu, tidak penting. Tapi saya suka Iron Man, kan menurut aku dia pinter banget. Dia bener-bener sepinter itu. Gitu loh. Maksudnya dia bukan, ya walaupun kalau dipikir-pikir dia bisa jadi kayak Iron Man, jadi superhero karena bantuan itunya. Maksudnya bukan karena dia hebat, kalau misalkan Captain America kan dia emang beneran gitu loh. Maksudnya kayak, ya bagaimanapun juga dia akan jadi kapten. Kalau misalkan si Iron Man ini, si Robert Downey Jr. ini, dia bener-bener, dia yang otaknya gitu loh, dia yang mikir. Terus dia tuh pinter banget gitu. Parah. Aku tuh suka, makanya dia tuh bener-bener sepinter itu sih. Terus dia lucu. Dia paling suka ngejokes. Dan dia, aku kenapa, salah satu kenapa aku juga suka sama Iron Man, karena karakter dia itu yang paling santai. Ya kan, kalian juga sih kalau pikir-pikir, kalau misalkan Captain America kan dia bener-bener serius banget orangnya, seserius itu, maksudnya di karakternya ya guys. Si Tony Stark tuh kayak dia tuh, kalau dia tuh orangnya santai banget ya, kayak yaudahlah, ngapalah gitu, ngerti gak sih? Tapi kayak dia beneran ngakuin dan dia tuh beneran mikir. Tapi kalau misalkan di depan orang, dia tuh bawaannya kayak ya udah santai, bikin orang tuh jadi kayak gak pressure gitu loh, ngerti gak sih? Buset, udah kayak kenal banget gue sama Iron Man. Itu maksudnya kayak dari yang aku nonton gitu ya. Dia tuh kayak orangnya santai gitu, nggak yang bener-bener serius yang bikin kejadian, bikin situasi jadi mencekam gitu. Kalau misalkan Captain America kan kayak kalau dia ngomong tuh sangat berwibawa banget gitu kan, terus serius banget gitu ngomongnya. Walaupun sebenernya ya namanya, tapi dia kapten sih ya, kayak dia emang harus kayak gitu loh. Tapi ya kayak gitu, tapi dia jadi jarang ngejokes gitu kan. Ada sih beberapa kali dia ngejokes, tapi jarang. Kalau misalkan Tony Stark kok jadinya ngejokes mulu. Sama Hulk juga sebenarnya lucu tau. Sama kalau Spider-Man kerjanya juga ngejokes mulu. Tapi karena dia masih kecil kan, kalau Spider-Man, maksudnya dibanding sama yang lain. Deadpool, iya Deadpool juga. Tapi Deadpool maksudnya dia bukannya kayak tim inti, iya gak sih? Di Avengers. Deadpool tuh DC atau Marvel sih guys? Aku lupa deh. Aku juga nonton Deadpool. Deadpool tuh dia lawak banget sih, parah. dia lawak banget. Tapi ya gitu. Ah, kalau misalkan anime kan dia kayak bener-bener ini kan. Bener-bener sih yang kayak intinya banget gitu. Oh, Warner Bros. Hah? Dia Warner Bros bahkan. My God, maaf ya Deadpool. X-Men juga keren banget. Itu jadi ngomongin film guys, gak apa-apa lah ya. Kalian juga relate kan maksudnya. Kalian nonton juga kan. Aku suka tahu superhero. Aku sedih banget sih waktu yang kemarin, yang Endgame. Terus Tony Stark. Tapi ini semua udah pada nonton kan? Jadi ini bukan sebuah spoiler ya guys, karena udah lama banget filmnya by the way. Aku sampai nangis terisak-isak waktu Iron Man mati, meninggal. Itu dia baik banget, dia kayak semuanya
hilang seketika dan dia meninggal. Oh my god, aku dapat kastil. Terima kasih. Wah, terima kasih, terima kasih. Wow. Terima kasih banyak, Kak. Om. Banteng Takeshi. Kasih dari Kak Aan. Terima kasih banyak, Kak Aan. Wow, terima kasih. Cirin suka Batman enggak? Suka Batman. Ya tapi Batman tuh beda-beda kan? Maksudnya kayak karena dia udah banyak banget sih, beda-beda. Iya, beda-beda. Kan nonton yang terakhir. Nah, yang terakhir by the way, aku enggak nonton sesedih itu karena waktu enggak sempet waktunya kan. Terus waktu sempet kalau misalkan waktunya sempet ya udah habis gitu filmnya. Atau enggak ada jamnya gitu yang kayak aku bisa. Cukup sedih sih kalau pikir-pikir. Karena kata orang-orang pada bagus banget katanya. Aku nonton itu malah. Aku nonton Morbius waktu itu. Morbius itu kalau di rate 6/10 kali ya. Karena sebenarnya kayak gini, kalau Morbius itu sebenarnya bagus. Yang main tuh juga keren banget. Yang main itu Jared Leto. Kalau kalian nggak tahu, dia main jadi Joker yang pertama. Bukan Joker yang terakhir ya, Joker yang ya. Bukan Joker yang pertama dong, Joker yang kedua. Pokoknya ya dia main jadi Joker juga. Nah, kalau Morbius yang Morbius itu dia pokoknya ya dia main juga gitu si Jared Leto kan. Dia tuh acting-nya tuh sebagus itu, bagus banget, guys. Cuman filmnya itu. Oke. Akan saya ungkapkan di sini. Sebenarnya bagus, efeknya pun juga bagus banget. Cuman ketebak itu yang bikin filmnya tuh kayak ngerti gak sih? Tapi itu mungkin karena iya sih. Ketebak banget gitu loh, kayak misalkan nih. Kalian nonton belum sih? Tapi itu baru banget sih. Jadi kayak kalau misalnya aku kasih tau sih spoiler buat kalian. Tapi yaudahlah ya, udah lewat juga kan filmnya, maksudnya udah gak ada lagi kan? Atau masih ada sih di bioskop, aku lupa. Nah pokoknya gitu. Nah jadi tuh kayak pokoknya semua hal yang dilakuin tuh kayak udah ketebak. Pasti dia abis ini bakal lakuin nih. Bener gitu loh. Kayak misalkan contoh dari kalau misalkan ada udah nonton ya. Jadi tuh di scene terakhir yang dia tuh kalah sama temennya. Terus dia kayak udah bener-bener gak tau mau ngapain. Terus aku udah mikir nih, ini pasti dia abis ini tiba-tiba pasti dia manggil kelelawar. Oke. Aku ceritanya langsung ending gitu, jadi takutnya kalian gak ngerti. Jadi tuh Morbius itu dia superhero yang superhero kelelawar gitu. Ya dia tuh villain hero gitu. Apa namanya villain hero kan ya, maksudnya dia bukan hero yang kalau misalkan kayak Iron Man, kayak Captain America, Spider-Man gitu kan, mereka kayak yang good here. Oh, dapet disco, lucu banget. Terima kasih Kak Aan. Wow. Oke, lanjut. Kalau misalkan yang kayak Captain America, Spider-Man gitu-gitu, mereka yang kayak hero, beneran hero gitu kan. Kalau Morbius itu dia emang yang anti-hero. Iya namanya anti-hero, oke. Maaf ya guys. Nah iya dia tuh anti-hero. Anti-hero itu kalau ada yang belum tahu, dia hero. Maksudnya kayak dia nyelamatin orang yang dia mau, tapi dengan cara membunuh orang gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kalau hero yang maksudnya kayak hero good hero yang kayak Captain America kan, dia ngebantu orang doang, tapi dia caranya gak ngebunuh gitu loh. Nah kalau misalkan anti itu dia kayak ngebunuh gitu. Nah abis itu, nah jadi ceritanya itu ini aku boleh kasih tahu gak sih guys? Coba di komen dulu. Takutnya ada yang mau nonton terus kayak jangan spoiler dong Chili, nanti aku nggak. Iya hero kelakuan villain gitu. Boleh ya aku cerita ya. Yaudahlah ya. Oke, jadi ceritanya itu si apa namanya si Morbius ini dia itu punya penyakit. Aku lupa penyakitnya namanya apa atau emang dikasih tahu ya di film. Aku lupa sih dikasih tahu atau enggak. Pokoknya dia tuh punya penyakit yang kayak semacam lumpuh gitu dan enggak ada cure-nya di dunia ini. Dan dia itu pinter banget orangnya.
Jadi dia bahkan kayak udah ngecobain segala cara, akhirnya jadi dokter kan, pokoknya gede karena dia tuh pintar. Nah terus habis itu pokoknya karena dia pintar, terus dia tuh jadi dokter gedenya. Terus dia tuh pokoknya mencari segala cara biar dia tuh bisa sembuh dari penyakit itu. Dan dia tuh bukan dia doang yang punya penyakit itu, dia juga punya teman yang kayak bestinya gitulah. Peter kayak elemen, mungkin lebih pintar bahkan kali. Iya gak sih, gak tahu sih. Ya mungkin sama-sama lah, mirip-mirip sama Iron Man. Pintarnya mereka berdua pintar banget. Pokoknya dia pintar banget deh, intinya kayak gitu. Nah dia juga punya teman bestinya itu yang penyakitnya sama. Pokoknya dia pokoknya karena dia dokter, dia tuh cari segala cara gimana nih biar bisa sembuh dari penyakit itu. Nah akhirnya dia pergi ke suatu tempat, kayak ke semacam hutan lah atau apapun itu. Aku nggak tahu, kayak itu hutan sih. Iya kayak di tengah-tengah hutan, kayak di tengah-tengah jurang, nggak tahu di mana. Dia berpikir kayak oh mungkin pakai darah kelelawar bisa sembuh. Nah terus ya udah akhirnya dia kayak ngambil tuh kelelawar vampir. Kalian tau gak sih kelelawar vampir itu yang kelelawar vampir itu apa ya? Iya yang makan darah gak sih mereka? Jujur gak tahu. Kelelawar vampir iya yang makan darah gak sih? Ya pokoknya gitulah apa namanya. Akhirnya yaudah dia ambil kelelawar vampir, terus dia masukin darahnya ke darah dia, kayak dia mau coba gitu loh, tapi uji cobanya itu ke diri dia sendiri gitu loh. Dia minta tolong temannya sama-sama dokter buat suster buat ini buat suntik dia gitu, pakai darahnya tuh kelelawar. Terus setelah itu beneran sembuh, tapi jadi kelelawar, jadi kelelawar vampir gitu. Jadi dia jadi kayak monster kelelawar vampir gitu. Nah tapi itu nggak yang tiap saat, jadi ada beberapa saat dimana dia jadi kelelawar vampir tapi tiba-tiba jadi manusia seutuhnya gitu loh. Manusia seutuhnya, iya bener, jadi manusia kayak manusia biasa gitu. Jadi beneran sembuh, tapi kan bahaya karena dia awal-awal tuh dia nggak bisa kontrol kan, nggak bisa kontrol gimana nih caranya biar dia nggak ngebunuh orang. Karena waktu pertama kali dia disuntik dan dia tiba-tiba jadi monster vampir itu, dia tuh ngebunuh orang, masih kayak ngisep darah orang, ngebunuh orang gitu-gitu. Karena dia punya super power kan, jadi tuh dia bisa terbang lah, bisa pokoknya jago banget deh gitu, pokoknya hebat banget gitu super power ya. Nah terus tiba-tiba waktu dia jadi manusia lagi, dia shock gitu, dia lihat kayak ah ternyata gue bunuh banyak orang, nanti ini gue gitu loh. Dan dia nggak bisa kontrol diri dia. Jujur awalnya sih dia nyesel. Bukan, aku kayak kenal sama Morbius, sama si Morbius ya, kenal gue sama Jared Leto. Gue tahu dia nyesel. Ya nggak tahu dia nyesel atau enggak, tapi dia merasa kayak bersalah. Maksudnya kayak ini tuh ya udah buat gue aja gitu loh, karena jujur gue aja nggak bisa nggak bisa ngontrol gimana cara biar gue nggak bunuh orang gitu loh. Jadi temen aku nggak bisa kasih obat ini ke temen gue yang sakit itu ya kan. Nah terus dia terus habis itu udah tuh, nah temennya lihat dong dia udah bener-bener sembuh, udah bisa jalan, terus kayak tiba-tiba berubah kayak bukan orang sakit gitu, gimana sih, kayak bener-bener kayak orang biasa gitu, bisa lari apa-apalah bahkan gitu kan. Terus habis itu temennya bilang lah itu tuh sembuh, terus dia bilang kayak gini, pokoknya udah lu nggak boleh pakai obat ini, karena kalau pakai obat ini lu bakal, aduh pokoknya gak bisa deh, lu bakal jadi gue, lu gak bakal bisa kontrol kayak gimana, karena gue sendiri aja susah buat ngontrol gitu, ngerti gak sih? Pokoknya jangan, intinya itu. Terus abis itu udah tuh, udah, abis itu udah kan akhirnya dia bilang ke temennya pokoknya jangan. Nah terus, ini aku bener-bener ceritain, kayak ceritain dari awal sampai akhir guys, pokoknya kalau yang gimana caranya, gak apa-apa lah ya, gak apa-apa kan guys. Kalau misalkan kalian mau tahu gak sih ceritanya, atau nanti aku spoiler lagi. Gak apa kan guys? Aku lanjutnya. Aku takut ada yang mau nonton. Oke guys, ya gak apa-apa ya. Oke. Nah, abis itu dia bilang pokoknya sama temennya, udah jangan
ikutin gue gitu loh. Maksudnya emang gue sembuh tapi gue gak bisa ngontrol diri gue gitu kan. Nah terus udah tuh, nah tiba-tiba pokoknya karena dia kan udah ngebunuh berapa orang ya, karena dia yang awal banget ya dia gak bisa kontrol diri dia itu. Nah terus ketemu tuh kayak sama polisi sama detektif kalau misalkan dia ternyata yang ngebunuh. Nah yaudah akhirnya dia dimasukin ke penjara. Nah kalau di dalam penjara itu dia gak bisa ngapa-ngapain dong, jadi lab dia itu kebuka buat semua orang gitu. Terus kan namanya juga bestinya tahu gitu loh kalau misalkan, wah bener aku dapet diskon dari Kak Ade, terima kasih Kak Ade. Ini oke, lanjut guys. Terus habis itu karena dia di dalam penjara dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Terus temen jadi tuh dia nggak tahu gitu siapa yang bisa datang ke tempat siapa aja yang bisa datang ke labnya atau enggak, orang mau ngambil sampel darah kelelawar buat disuntik ke orang itu pun dia juga bisa-bisa aja gitu loh, karena kayak dia kan gak di dalam lab itu gitu loh, jadi dia nggak bisa ngontrol. Nah terus tiba-tiba waktu dia lagi di penjara, bestinya ini datang nyamperin dia. Kan kalau di penjara kan bisa ada visit gitu kan, bisa jenguk gitu. Nah terus habis itu waktu datang bestinya udah nih selesai kayak ngobrol-ngobrol udah, terus bestinya pulang. Nah waktu bestinya pulang kan mereka ceritanya lumpuh nih, ceritanya mereka itu punya penyakit lumpuh gitu loh. Bestinya kok dia tinggalin tongkatnya di kamarnya si ini, si Morbius ini. Ternyata terus dia baru ngeh. Oh, ternyata temennya ini udah sembuh. Berarti temennya ini dong, temennya suntikin sendiri. Ngerti gak sih, temennya itu juga pengen ikut sembuh. Dia enggak peduli mau dia bakal bunuh orang atau gimana, yang penting dia sembuh gitu loh. Makanya dia nyuntikin darah kelelawarnya ke dia gitu loh. Terus kayak dia baru nyadar, rasa temen gue gitu loh yang ternyata yang ngebunuh-ngebunuhin orang. Terus udah tuh abis itu ya udah, iya plot twist banget gak sih guys. Terus kayak ya udah ternyata kan temennya. Terus dia terus akhirnya udah tuh akhirnya dia namanya juga punya super power ya pokoknya dia tiba-tiba keluar aja dari itu penjara. Iya pokoknya kagak tahu, pokoknya dia ancurin lah tuh kamar atau apa, pokoknya dia marah banget. Terus dia kayak nyari temennya, kayak dia mau tuh memarahin temennya. Dia bilang kayak, tuh ngapain gitu loh, jangan, kan gue udah bilang jangan ngikutin gue gitu loh, kenapa lu mau gitu loh. Terus kayak temennya ikut marah, intinya tuh sama-sama keras kepala. Tapi aku masih kayak kalau kita di penonton kita ini gak sih kayak apa ya, kalau kita di penonton ya yang bener emang si Morbius gitu, lu jangan ikutin karena kayak lu gak bakal bisa kontrol diri lu gitu kan. Nah terus udah abis itu dia kayak ketemu sama temennya. Terus temennya tuh kayak sengaja emang bikin dia tuh biar marah gitu loh, biar datengin temennya. Terus kayak dia kayak bilang, kan gue udah bilang jangan gitu. Terus temennya ikut marah, dia bilang gini, ya kan gue mau sembuh, masa lu doang yang boleh sembuh. Ya gitu, intinya itu doang gak salah sih sebenernya kalau dipikir-pikir. Terus abis itu kalian ngerti gak sih kalau aku cerita kayak gini, ngerti kan? Takutnya kalian gak ngerti, aku udah cerita panjang-panjang. Oke, terus oke, udah pada ini ya, jadi semangat gitu ya dengernya ya, karena aku cerita semuanya satu film. Nah udah abis itu dia kayak ya udah akhirnya jadi musuhan tuh, soalnya sama-sama bingung, sama-sama marah gitu. Terus yaudah abis itu selesai. Abis itu mereka akhirnya kayak pokoknya berantem terus lah, pokoknya sampai terakhir dia pokoknya berantem terus. Nah akhirnya mau gak mau dia si Morbius ini harus bunuh temennya, karena temennya itu jadi jahat banget gitu loh. Dia sampai temennya sampai ngebunuh papa asuhnya yang padahal ngurus mereka dari waktu masih kecil, ngerti gak? Jadi tuh mereka itu waktu masih kecil karena mereka punya penyakit yang maksudnya kayak aneh banget gitu ya, nggak bisa disembuhin, makanya mereka kayak dimasukin semacam asrama atau apa gitu, pokoknya kayak tempat yang kayak khusus buat orang-orang itu gitu loh. Terus kayak mereka jadi punya bapak angkat semacam yang kayak bapak asuhin mereka. Nah terus si temennya ini dia bahkan ngebunuhin tuh bapak itu karena bapak itu ngebelain si Morbius, kayak dia bilang kayak ya lu tuh harusnya ngikutin dia gitu loh, lu tuh salah kayak gini kenapa gitu kan. Terus dia kayak
ya namanya juga manusia ya, ada kayak marah gitu, kayak kenapa sih semua orang belain dia, nggak ada yang ngebelain gue, terus dia ngebunuh dong bapaknya. Bayangin, gak ada akhlaknya tuh anak, udah diurusin dari zaman dahulu kala, ya kan. Kacau nih, kacau. Udah abis itu dah, terus makin marah tuh ya kan si Morbius tuh, lihat aduh bunuh bapak gue, terus kayak udah akhirnya, terus kayak mereka yaudah berantem, terus berantem akhirnya. Nah oke, okay. Nah ini udah cerita yang aku bilang ketebak banget. Jadi waktu mereka berantem kayak ini siapa nih yang bakal mati gitu kan. Nah seperti biasa kalau hero-hero itu kan biasanya dia, mereka tuh selalu kalah duluan baru tiba-tiba menang gitu kan. Nah udah si Morbius ini dia kalah duluan nih, pokoknya si temennya udah menang gitu kan, udah seneng. Terus waktu itu, nah waktu dia udah kalah, aku tuh udah tahu dia tuh ini pasti abis ini tiba-tiba kelelawar bakal apa ya, bakal dateng, bakal temenin dia gitu. Terus beneran dong guys, beneran separah itu, apa namanya, beneran sesuai sama apa yang aku pikir gitu. Abis ini pasti kelelawar datang, bener. Jadi waktu dia kalah, kelelawar datang banyak banget, terus kayak ngebantuin dia gitu. Akhirnya ya udah di ngebunuh temannya gitu, terus ya temannya mati, terus sudah selesai gitu guys. Kayak coba bayangin gitu loh. Ya itu sih sebenarnya yang bikin rating filmnya jadi nggak gitu bagus, masih kayak nggak tinggi banget, masih bagus oke, okay. Cuma masih kayak nggak tinggi banget karena ceritanya ketebak. Kalau misalkan kayak Spider-Man kemarin kan, yang Spider-Man terakhir itu kan nggak ketebak kan, tiba-tiba ada ini Spider-Man-nya dulu ya kan, kayak gitu. Itu sih. Jadi yang kayak sebenarnya kalau misalkan rating filmnya bagus tuh kebanyakan karena kan penonton kan yang kasih reviewnya. Itu kalau misalkan yang enggak ketebak gitu guys sih. Aku sih lebih suka yang enggak ketebak ya. Karena kalau ketebak itu tuh ini kalau ketebak ya udah gitu, kita juga ngerti ceritanya kayak gimana, kayak abis ini bakal ngapain, jadi itu males gitu loh. Gitu sih. Kalau masalah pemain-pemainnya sih bagus-bagus, efeknya juga bagus gitu, storyline-nya aja. Guys, aku nggak kenapa-napa guys, kenapa suruh minum sih. Ini namanya ceritanya storytelling guys, aku kayak ceritain kalian. Karena coba bayangin kalau misalnya aku cerita pelan-pelan kayak orang ngapain ya, ya kayak gitu kan, jadi kayak nggak seru loh, ngerti gak sih. Aku coba untuk menceritakan dengan ekspresi juga guys. Intinya kayak gitu filmnya. Iya. Kalau gitu aku nontonnya Batman aja ya, kata Batman bagus. Tapi ya, begitulah. Oh iya, udah jam 8. Oh, bentar lagi selesai deh. Kita 20 kan sekarang 27. 20 lewat 10, oke? Okay? Tiga menit lagi. Anak Marvel banget, iya dong. Gak sih sebenernya aku anak apa aja. Aku sih anak Tuhan ya. Aku anak apa aja, yang penting suka aja gitu loh. Emang suka, maksudnya ya mau Batman pun dia buka Marvel aku juga suka. Superman aku pun juga nonton tau, Superman. Apalagi ya, X-Men kan juga bukan Marvel. X-Men aku suka banget malah. Aduh, aku tuh jadi inget kalau misalkan di Avengers yang Endgame paling seru, seseru itu yang mereka tiba-tiba yang keluar kayak Doctor Strange yang waktu kasih yang kayak apa sih, yang bulat-bulatnya itu, terus kayak semuanya keluar, kayak itu keren banget ya waktu mereka mau perang. Sekeren tuh, sampai waktu itu kan aku zamannya belum corona ya, belum pandemi kan, itu Avengers waktu yang Endgame ya aku nontonnya di bioskop. Terus sampai yang waktu scene itu tuh bener-bener satu bioskop tuh tepuk tangan guys, seseru itu. Masih kayak karena nggak expect kayak
ternyata gitu loh, bener-bener semuanya datang kayak dari semua hero di Marvel. Bahkan ada Spider-Man lagi, Spider-Man is back. Karena baik banget suka Spider-Man. Tapi Spider-Man emang karakternya ini banget sih, kayak sangat charming. Apa ya, dia tuh kayak lucu, baik, anak-anak banget. Iya, ngerti gak sih? Yeah. Spider-Man. Terus dia tuh kayak iya kayak baik, itu kayak gemes. Apalagi dia ini, dia tuh kalau misalkan di Avengers dia tuh deket sama Tony Stark, dia tuh deket sama Iron Man. Kayaknya kayak sedih banget deh. Buset, aku kayak kenal ya sama Spider-Man, kayak kenal. Udah kayak sedih banget gitu. Soalnya dia tuh kayak, dia bilang dia paling suka sama Iron Man gitu gak sih, singkat aku. Kayak waktu di Avengers kedua, yang sebelum dia menghilang karena digini sama Thanos. Oke, kalau gitu, karena udah 20.10. Oke, aku akan menyelesaikan essay ini. Sebelumnya, aku akan membacakan podium dulu ya, guys. Oke, aku akan membacakan gift dulu. Dari Kak Caca. Terima kasih Kak Caca sama Kak Ando. Yeay, terima kasih untuk gift-nya. Sekarang aku akan membacakan podium. Oke. Kita seperti biasa dari 15 ke atas. Hari ini 20 aja gak sih? Wedeh, mantap. Oke. Hari ini 20 besar ya. Saya akan membacakan 20 besar. Oke. Yang pertama ada di ranking ke-20 ada Kak Happy. Terima kasih Kak Happy. Happy terus ya. Yang ke-19 ada Kak Utopia. Terima kasih Kak Utopia. 18 ada Kak Angel. Halo Kak Angel. Terima kasih untuk Kak. Yang ke-17 ada Kak An Yameteh Itai. Terima kasih Kak. Ada Kak Damar Sabdo. Ada Kak CCC. Ini bacanya kayak gini ya. Aku udah ini Kak CCC udah sering di sini. Jadi aku enggak akan baca DTS. CCC enggak sih bacanya Kak? Coba ketik di komen deh kalau misalkan emang bener baca kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada Kak Dior. Halo Kak Dior. Ada Kak Dok, ada Kak Bunglon 48. Namanya kreatif banget. Mantap. Ada Kak Ando. Halo Kak Ando. Ada Kak Alsa Gia P. Halo Kak Alsa Gia, terima kasih. Ada Kak Hafiz. Widih, ada Kak Fitri PTLC. Widih, halo Kak Fitri. Wih, aku udah tahu-tahu nih. Aku udah inget tahu orang-orangnya yang biasa sering di showroom aku. Terima kasih banyak. Ada Kak yang ketujuh ada Kak Safi. Terima kasih Kak Safi. Ada Kak Ade juga. Ada Kak Iqbalas. Ada yang keempat ada Kak Wahyu Ristian. Terima kasih. Yang ketiga ada Lemes Besti. Kenapa Besti? Kok Lemes Besti? Tidak boleh ya. Semangat terus. Jangan lemas guys. Yang kedua ada Kak Andriana. Halo Kak Andriana, terima kasih. Dan yang pertama ada Kak Ananugrah 24. Terima kasih banyak Kak An. Ya ampun, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya untuk hari ini ya. Kita akan ketemu di showroom berikutnya, oke? Okay? Sebelumnya aku mau screenshot dulu. 1, 2, 3. Yeay, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, okay, sekali lagi. 3 kali ya seperti biasa. 1, 2, 3. Yeay, dadah semuanya. Terima kasih ya. Bye-bye, see you. See you juga besok yang nonton JKT48 School. Bye-bye.